Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Rilly Sutri. Oke guys, di akhir kali ini aku mau projekan lagi ke Vega Blue mesin guys. Dan ini aku mau bongkar total dan mesin aku turunkan, nanti kita bongkar total lah untuk merapikan semua bagian body serta kabel-kabel itu guys. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe, buruan dong subscribe biar aku lebih semangat lagi buat kontennya. Dan jangan lupa juga like, comment, share agar channel ini berkembang dan populer di kalangan modifikasi. Oke, tembusin 1000 like biar aku lebih semangat lagi buat kontennya dan aplikan terbaru aku. Oke, good job. Oke guys, di video kali ini aku mau projekan lagi ke Vega Blue Boys, yaitu ganti konsep lagi guys. Kira-kira ini konsep apa lagi yang aku pakai guys. Dan untuk maaf, sorry untuk velgnya belum aku rakit, karena untuk velgnya kurang satu. Untuk bannya aku sudah ada satunya, kurang satu lagi. Untuk ban belakang belum ada, untuk velgnya kurang satu gitu guys. Sorry guys, nanti proyekan ini aku nanti rakit dan nanti aku akan carilah velg lagi, satu lagi dan banyak. Oke, okay? Guys, di video kali ini aku mau bongkar total Vega Blue Bus ini guys. Kira-kira mau kasih konsep apa? Yuk kita mulai aja bongkar total untuk bagian body serta mesin dan banyak nanti apa aja yang untuk variasi ini apa aja nanti yang dicopot dan yang dipasang nanti aku akan cepil ya. Oke, okay? Guys, yuk kita lanjut aja copot bagian body dulu, nanti kita turunkan mesinnya serta semua variasi ini kita copot semua. Oke, okay? Yuk kita lanjut aja copot guys. Oke okay, guys, sebelum kita copot bagian bodinya dan untuk knalpotnya aku sudah ganti, ini yang standar guys, ori. Yuk kita coba aja knalpotnya biar kalian tahu guys. Oke okay, kita coba guys. Knalpotnya ini original guys, sudah ditukar tambah untuk knalpotnya guys. Oke, okay, kita lanjut aja copot bagian body, nanti kita copot variasi apa aja semuanya full kita bongkar dan kita rapi ulang dengan konsep barunya. Oke okay? Okay, kita lanjut aja copot bagian bodinya guys. Oke okay, sudah kecopot semua bagian body dan ini mau nyopot kabel bodinya, belum kita copot dan kita turunkan mesinnya juga. Nanti kita sudah kecopot semua bagian stop lamp semuanya, roto body sudah kecopot dan untuk knalpot sudah kecopot juga. Yuk kita lanjut aja copot kabel body serta turun mesinnya. Oke okay? Sekarang kita copot bagian ini guys, bagian mesinnya kita turunkan. Oke okay? Oke okay, kita lanjut aja penurunan mesin bagian mesinnya. Oke okay, lanjut kita turunin aja mesinnya serta kita bersihkan dengan ini ya, bersihkan dulu.
kita bersihkan nanti sudah kita copot bersihnya. Oke, okay? Kita lanjut aja. Coba diturunkan aja guys. Copot. Oke, okay, sudah kita turunkan dan lanjut kita bongkar ini dan kita cuci. Oke, okay, kita cuci dulu, cuci bongkar dulu nanti kita cuci. Okay. Oke, okay, kita lanjut pencopotan bagian selebor serta selebor tutup aki. Oke, lanjut kita copot aja. Kita bersihkan guys, sudah ini kotor. Jadi kita bersihkan dulu bagian rangka dan ini tidak aku copot dan nanti kita langsung copot supirnya aja. Seperti ini kondisi VW bus sudah tercopot semua. Oke, okay? Kita bersihkan dulu bagian rangkanya. Oke, okay? Kita langsung aja pencucian. Oke guys, sudah kecuci ini guys, hasilnya kita cuci. Untuk ini sudah kecopot untuk semuanya, mesin hingga bodi-bodinya guys. Mesin nanti ban kita akan copot kalau kita sudah rakit. Oke, untuk bodi-bodinya ini guys, wah ini sudah aku copotin. Nah ini juga di mesin semuanya, barang-barangnya nanti kita rakit. Oke, aku minta reku
minta saran kalian, ini bagusnya di tipen silver atau hitam guys. Oke, untuk rangka ini guys, rangkanya sudah lumayan jelek lah. Untuk kita repaint warna silver atau hitam ini guys, yuk aku tunggu komennya. Oke, untuk bannya ini sudah mening, nanti kita taruh untuk bannya, kita pasang dulu aja, kita rakit dulu velgnya, nanti kita ini akan taruh. Oke, okay, sekian itu video aku guys. Untuk rangkanya itu enaknya di warna silver atau hitam gini guys. Oke, okay? Yuk komen di bawah. Aku pamit dulu guys. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.